Oke guys, balik lagi di channel Bayuliano. Jadi di video kali ini saya akan memberi trik bagaimana kalian mengatasi limit pada akun TikTok kalian untuk memungut koin di aplikasi TikTok. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi di TikTok ini menerapkan limit untuk akun yang ada di TikTok itu untuk membuka kotak itu sebanyak 150 kali kotak. Jadi jika kalian sudah melampaui 150 kotak, maka akun kalian itu bisa kena limit. Nah, terus bagaimana kalian bisa mengatasi limit koin TikTok ini? Oke, di sini yang pertama, kalian itu bisa memakai beberapa perangkat. Jadi jika kalian mempunyai beberapa HP misalnya atau punya laptop, kalian itu bisa menggunakan perangkat itu untuk memungut koinnya. Nah, caranya itu yang pertama, kalian itu hapus dulu chat-nya. Jadi yang nggak tahu chat itu ada di pengaturan ya, seperti ini di setelan, kalian pilih aplikasi ini, di sini kelola aplikasi, kalian cari TikTok saja. Nah, TikTok ini kalian bisa hapus chatnya. Nah, di sini ya, kalian bisa hapus chatnya ini. Jadi, kalau nggak hapus chatnya ini, nanti history kalian juga akan terhapus. Kalau history kalian terhapus, maka limitnya itu kemungkinan besar akan hilang ya guys ya, karena datanya ada di situ. Jadi ini nggak akan menghilangkan akun kalian, ini hanya cuma mengeluarkan akun kalian. Nanti kalian login ulang, nah di situ kalian bisa memulai mengut koinnya. Oke, untuk yang cara kedua yaitu kalian bisa menggunakan VPN. Untuk video tutorial memakai VPN-nya sudah ada di channel Bayuliano ya, kalian bisa cek sendiri. Di sini saya memberikan aplikasinya saja, VPN Thunder namanya. Di sini saya sarankan pakai aplikasi ini ya, karena mantap ini. Nah, ini ya Thunder VPN. Kalian bisa menggunakan Thunder VPN. Terus yang ketiga, kalian bisa membuat akun TikTok baru. Oke. Soalnya kalau akun TikTok baru, otomatis akun TikTok itu belum terkena limit ya. Belum terkena limit, jadi kalian bisa menggunakannya. Nah, kalau kalian tidak punya banyak HP, terus kalian pengen buat banyak sekali akun, yang mana buat akunnya itu gampang sekali di TikTok. Oke, cuma memasukkan tanggal lahir, email saja. Nah, kalau yang kalian tidak memiliki banyak HP, kalian itu bisa menggunakan aplikasi clone ya. Jadi di satu HP itu ada beberapa akun gitu ya. Oke, seperti itu ya. Mantap. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Goodbye.